Saya Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan mengundang saya sebagai salah satu pembicara dan panelis di dalam G20 Aviation Dialogue kali ini di Denpasar, Bali. Dan ini menjadi suatu kebanggaan buat saya untuk bisa bicara dalam satu forum dan diskusi panel internasional. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada komite pelaksana untuk G20 Aviation Dialogue. Menurut saya ini satu momen dan event yang luar biasa. Karena sebagai tuan rumah presidensi G20, saya rasa Kementerian Perhubungan sudah mengambil satu momentum besar untuk bagaimana terlibat secara aktif dan melibatkan juga ekosistem di dalam transportasi udara. Jadi kita bisa lihat bagaimana airport operator, ada airline operator, ada authorities, regulator, juga airnav. Kita bersama-sama dengan banyak pihak dari negara lain untuk berdiskusi untuk mempercepat recovery after COVID-19 pandemic untuk sektor transportasi udara.